رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita sekalian alhamdulillah. Lantaran daripada itu kita dapat sama-sama memasuki Ramadan al-Mubarak ini dan alhamdulillah hari ini kita telah pun sampai pada hari yang ketujuh daripada bulan Ramadan yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi mari sama-sama kita menghayati satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya petik daripada kitab Arba'in An-Nawawi, itu kitab hadis 40 ya, karangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Hadisnya ialah berbunyi Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya gharib aw 'abirun sabil wa kana Ibn Umar mustamiran yaqul إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ صحتك لمرضك وحياتك لموتك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada Ibn Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata dia bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika bersabda kun fid dunya gharib, jadilah kamu di atas dunia ini gharib. Gharib ni maknanya orang dagang. Orang dagang. Orang dagang ni maknanya ialah perantau, iaitu seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya berhijrah ataupun bermusafir pergi ke satu-satu tempat untuk mencari rezeki. Itu gharib. Mencari rezeki, mencari bekal untuk kehidupannya, kemudian nak pulang balik ke tempat asalnya hasil daripada rezeki yang dia perolehi, bekal yang dia perolehi, hasil yang dia perolehi di satu-satu tempat itu, sama ada dia berdagang ataupun dia bekerja, maka dia balik pulang ke negeri dia atau tempat asal dia untuk dia menggunakan bekal tadi untuk menyara kehidupan dia atau menyara kehidupan keluarganya. Itu orang gharib, maknanya orang dagang. Atau ambirun sabil, ataupun orang yang musafir untuk pergi ke sesuatu destinasi tapi dia singgah di satu tempat untuk mencari bekal, bekal untuk dia pergi ke tempat tadi, ke destinasi dia tadi, nak cari bekal banyak-banyak mana dia pergi satu destinasi di mana situ dia nak menyara kehidupan dia di tempat destinasi atau tempat maklumat yang dia nak pergi. Jadi Rasulullah SAW suruh kita supaya kita di dunia ini biar kita jadi seperti orang dagang tadi. Orang dagang. Kalau dulu saya ingat, kalau di Kelantan mungkin saya dahulu lah, saya ingat tahun 70-an, saya ingat ramai dari kalangan orang-orang di Kelantan, di Kelantan itu bekerja di Singapura, pergi cari rezeki di Singapura. Dia pergi 2-3 bulan dia balik, bawa lah duit
Nah, kalau yang betul-betul pergi itu dia kungfu betul-betul pada pekerjaan dia, dia balik, dia boleh buat rumah, dia boleh beli kebun. Tapi kalau yang pergi itu dia bermain-main di sana, dia balik juga, tetapi balik bawa apa? Sekurang-kurangnya bawa radio sebiji, bawa balik. Ataupun dia bawa kain pelikat. Nah, kain berarti jauh kepada istri. Itu saja yang dia bawa. Kenapa? Karena dia pergi main-main. Orang perantau juga kalau kita tengok ini adalah seperti orang yang datang dari luar negara untuk cari rezeki. Nah, orang Indonesia datang sini. Ada di kalangan mereka itu bekerja sungguh-sungguh di sini. Dapat info duit, dapat info harta. Kadang-kadang dia backing balik ke Indonesia. Dia balik ke kampung dia. Kadang-kadang dia balik, dia bawa balik ke kampung dia, maka bahagia lagi di sana. Dia berdapat buah umur dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat termasuk Rasulullah SAW, jadilah kamu di atas dunia ini seperti orang khalid tadi. Maknanya kita dilahirkan ini, apa ni, dihantar ke dunia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana disebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Mu. Maknanya berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hasil daripada ibadahnya tadi, perniagaannya dia, dah dia berniaga di atas dunia tadi, maka dia nak kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mana kita akan kembali semula kita kepada Allah, dan kita akan kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita berada di dunia ini menjadi orang agama tadi. Orang gharib mengikut, kita mesti mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salahnya Allah Subhanahu Wa Taala berniaga dengan kita. Kita datang ke atas dunia ini, kita berniaga. Kita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala membayar ganjaran kepada kita di akhirat nanti. Ataupun kita melabur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ganjarannya, hasilnya adalah di akhirat nanti. Apabila kita kembali ke akhirat nanti, apabila kita kembali ke tempat asal kita, ke tempat di mana di sanalah tempat yang kita hendak hidup ataupun duduk kekal selama-lamanya. Maka itulah hasrat ataupun tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita di atas muka bumi ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ibnu Umar, jadilah kamu seperti gharib, itu orang dagang di atas dunia ini, yang mana mencari bekal untuk akhirat bersungguh-sungguh supaya ia tidak rugi apabila kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan begitulah sikap kalau berniaga yang betul-betul. Nah, dia berniaga, maka dia merasakan bahawasanya masa ini tak cukup bagi dia, walaupun satu minit. Sebab kita tengok macam mana sikap orang Cina, maka mana sikap orang Jepun, dia berniaga. Orang Cina satu sen pun dia tidak akan lakukan dengan kita. Nah, yang dia bagi buat memang harga asal rezeki dah, cuma dia up saja sebenarnya. Tapi kurang kan, tidak kurang. Sebab itulah sikap. Nah, dan masa pun dia akan jaga masa. Sesiapa yang biasa bekerja dengan orang Jepun, dia tahu macam mana masa dia buat. Karena pentingnya masa tadi untuk supaya orang ini tidak rugi masa tadi, dan dia dapat memperoleh hasil yang banyak. Maka begitulah kedudukan kita di atas dunia ini, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Awalnya biurun sabil, ataupun orang yang singgah. Nah, dia singgah, dia nak ambil bekal, dia nak tuju ke suatu destinasi, dia singgah itu adalah tujuannya untuk dan untuk mengambil bekal di situ, dan nak bawa bekal tadi ke tempat yang dia nak tuju. Maka bagi orang yang mana dia tahu matlamat dia tadi, dia singgah untuk mencari bekal untuk nak menuju ke suatu tempat yang dia nak tuju tadi, sudah tentulah dia tidak akan lalai di tempat tersebut. Dia tahu dia ni orang transit singgah. Nah, di situ dia nak cari bekal, maka dia tidak akan membuang masa. Kerana dia tahu bahawasanya kalau dia buang masa ataupun dia cuai di situ, maka apabila dia
meneruskan musafirnya, meneruskan perjalanannya, dia tak tahu apa-apa. Maka dia sampai di sana, maka menderita dia. Dia sampai dengan keadaan duit, tak ada bekalan, tak ada makan apa di sana. Nah itu sifat orang yang andirun sakit. Maka andirun sakit tadi, dia berhenti di situ, bersungguh-sungguh dia. Maka dia mencari apa dia ni, bekal dia, rezeki dia di situ untuk dia bawa, bawa pergi. Maka begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita. Kalau kita tak anggap kita gharib, kita anggap kita ni orang singgah di atas dunia ini, kita nak ambil bekal untuk kita nak jalan ke satu destinasi atau pemandangan untuk kita pergi. Maka kita jangan lalai di sini. Jangan kita rasa seronok di sini sehingga kita lalai, kita lupa bahawasanya kita hanyalah transit di atas dunia ini. Dan kita transit di atas dunia ini pula tidak diberitahu kepada kita bila kita akan berangkat. Lebih-lebih lagi kadang kita begitu, maka lebih-lebih lagi yang kita berhati-hati. Maka itulah yang ditendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpesan dia kepada Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Umar sentiasa dia pula berpesan kepada diri dia dan juga kepada para sahabat lain. Apabila berjumpa, dia baca hadis tadi dengan sahabat atau beri berpesan kepada diri dia sendiri dengan kata-kata macam mana, idza amsayta, apabila berpetang-petanglah kamu, fala tantazirus sabah, maka kamu tak payah tunggu pagi. Wa idza asbahta, dan apabila berpagi-pagilah kamu, fala tantazirul masah, maka kamu jangan tunggu waktu petang. Maknanya di sini, apabila kita nak melakukan sesuatu perkara yang baik, maka kita jangan tunggu, kita jangan tangguh, jangan tangguh nak buat esok. Apabila kita nak bertaubat, jangan tangguh nak bertaubat esok. Apabila kita nak buat ibadah, nak baca Quran, nak belajar ilmu, jangan kita tangguh. Kerana jangan kita anggap bahawasanya esok masih ada. Jangan begitu. Kenalkah tiada esok bagimu? Kenapa? Kerana kita ini tidak diberitahu bila kita akan dijemput pergi. Dan kita juga jangan membuang masa. Jangan membuang masa kerana kita ini adalah orang dagang. Kita ni membuang masa nak tunggu pagi esok, nak buat satu kali nak tunggu pagi esok. Tak boleh. Ataupun nak tunggu, dah akan berdua waktu pagi nak tunggu petang kan? Tak payah tunggu. Kerana apa? Kerana kita ini adalah berada di atas dunia ini adalah orang gharib, orang yang berdagang, ataupun orang yang singgah untuk mencari bekal. Maka wahuz sehatakan lima orang. Maka dia kata, ambillah waktu sehat kamu sebelum sampai waktu sakit. Sebelum kamu sakit, gunakanlah waktu sehat ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berbuat kebajikan. Maka pada waktu sehat inilah kita perlu buat banyak-banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi lagi sihat kepada diri kita. Tetapi apabila sakit, sukar untuk kita nak buat ibadat, susah untuk kita nak buat ibadat. Ada orang tu masa sakit, bila sakit baru nak belajar. Nak belajar macam mana dah apabila kena stroke. Dah, lidah pun dah jadi telur, kata-kata telur. Nak belajar Quran, tak boleh dah. Ni apabila dah lutut sakit, baru nak belajar sembahyang. Ada setengah tu tak sembahyang. Apabila tua lutut sakit baru nak sembahyang, maka dia bermula dia nak sembahyang sembahyang duduk lah. Tak pernah dapat sembahyang berdiri. Tak apa, masa sakit baru nak sembahyang. Tapi tak apalah, kena sembahyang macam mana pun. Tetapi memberi peringatan kepada masa sakit, masa sehat lagi ni, mana pada ketika itulah, masa sehat itulah kalau kita nak buat banyak-banyak ibadah. Sebab apa apabila kita sakit,
bimbang, kira takut kita suka untuk melakukan amal ibadah. Walaupun ada orang yang sakit, apabila sakit Allah Subhanahu wa taala bagi dia keinsafan, dia banyak buat ibadah insaf dengan ikhlas, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikata apabila wahayataka limautik, mana ketika mana hidup ini, jangan apabila mati, jangan tunggu mati. Mana masa hidup ini, ambillah peluang betul-betul, berbanyakkanlah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan apabila mati barulah nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan masuk ketika itu. Fayaquna rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Berkatalah ketika mana ajal, orang si Allah yang berdosa, aku bila ajal dah sampai dah aku ila ajalin qarib. Fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Maka aku tak bersedekah. Dia minta Allah Subhanahu wa taala bagi masa dia sedikit untuk dia hidup. Fa asaddaqa, maka aku nak bersedekah. Dia kan ambil lagi aku, jangan ambil lagi aku ya Allah. Bagilah peluang kepada aku ya Allah untuk hidup sedikit masa saja. Fa asaddaqa wa akun min as-salihin, maka aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang yang saleh. Minta pada ketika itu, walan yakhirullah wa nafsan idza ja'a ajalha. Allah tidak akan bagi darah dan tidak akan bagi walaupun satu saat sekalipun sedikit masuk ke Allah SWT akan bagi apabila ajalnya sampai. Ya, jangan jadi macam itu. Ataupun setelah mati, ketika mana dibangkitkan di akhirat nanti. Walau tara izil mujrimuna nakisu usim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau cara Israel menerima mana kisru musim yang darwin rabbana, dan sekiranya kamu dapat lihat kamu tengok Israel menerima ketika mana orang-orang yang berdosa dan kisru musim mereka ini menunduk kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana di akhirat nanti rabbana saraya mereka itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana wahai Tuhan kami, rabbana absarna, bagini kami dah lihat apa yang kamu beritahu di dunia ini. Rabbana absarna wa sami'na, dan kami telah dengar. Wa sami'na, rabbana absarna wa sami'na farji'na, maka kembali ya Allah kami ke atas dunia. Apabila dia tengok azab, tengok surga, dia dah percaya dengan apa yang dibawa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dikata oleh Quran, dengan apa yang dikata oleh hadis. Farji'na, kembalilah kami ya Allah ke atas dunia. Na'mal saliha, kami nak melakukan amalan-amalan yang soleh, nak jadi orang soleh, nak jadi orang beriman. Semua minta, minta. Orang kafir minta, orang musyrik minta Allah Subhanahu wa taala, orang fasik minta, orang zalim minta. Inna muqinun, sesungguhnya kami hari ini dah yakin dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat telah mula beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak hilang, tak terima dah. Sesiapa pada ketika itu yang mengaku mereka dah beriman, sebab dah nampak zahir, yakin betul-betul dah. Iman pula dengan iman yang yakin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghiraukan mereka. Tapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengazabkan mereka dengan azab yang pedih. Lantaran daripada itu, sebagaimana kita tahu bulan Ramadan ini, kalau kita betul-betul orang yang baik, yang memang kita ialah orang pedagang, yang mana Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita nak beli amal ibadah kita dengan harga yang mahal. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadhan ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala nak bayar kepada kita ibadah fardu digandanya sehingga 70 kali ganda. Kalau buat solat, dapat sikit. Kalau buat berjemaah, dapat banyak lagi. Hak fardu
mampu diganda 70 kali ganda. Manakala hak sunat-sunat Allah. Ya, sembahyang sunat, puasa sunat tak ada lah, puasa tu. Nah, baca Quran, itu amalan-amalan sunat, berzikir. Maka diberi dengan pahala fardu. Maknanya kalau kita banyak sembahyang sunat, maka sembahyang sunat tadi dibayar daripada kita satu kali kita sunat dibayarkan dengan pahala fardu. Diberi ganjaran dengan pahala fardu. Ibaratkan kalau kita bekerja, kita bekerja waktu. Nah, waktu satu jam. Maka kita dibayar dengan sebulan, sebulan gaji. Kalau kita buat 2 jam, 2 bulan gaji. Banyak. Ibaratkan macam itulah. Mana dibayar dengan? Dengan amalan fardu. Itu ibadat, ibadat sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan pula di dalam bulan Ramadan ini satu malam yang dikatakan malam yang tersebut Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Nah, itu malam Lailatul Qadar. Yang mana amalan ibadat yang siapa lakukan pada Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu khairum min alf syahr. Maknanya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama. Lebih daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ni ialah berapa? 83 tahun 4 bulan. Kita nak buat amal ibadat 83 tahun 4 bulan entah sampai dah umur kita. Jadilah kita orang baik. Dan tuntutlah malam Lailatul Qadar yang besar pahalanya tadi. Yang mana kita buat satu amal ibadah seolah seperti kita buat 1000 bulan. Nah, satu amal kedua amal ibadah ada berapa? Macam 2000 bulan. Maksudnya setiap kita buat ibadah itu sepertilah kita buat yang itu, sepertilah kita buat 1000 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan sebenarnya kepada kita. Tidak menyatakan sebenarnya malam mana ke malam Lailatul Qadar. Cuma para ulama bersisi pendapat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak ataupun bangkit pada 10 malam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhebatkan ibadah dia dan dia kejut. Anak-anak dia, ahli keluarga dia suruh bangkit 10 akhir Ramadan. Maka ulama bersisi mengatakan pada 10 akhir Ramadan itulah berlakunya Lailatul Qadar. Kebanyakan ulama mengatakan begitu. Ada ulama mengatakan tak kira mana-mana. Bermula daripada malam satu Ramadan hingga lah akhir Ramadan, kita tidak tahu di mana berlakunya Lailatul Qadar. Jadi apabila kita tidak tahu di mana yang berlaku Lailatul Qadar dan kita mahu pada malam Lailatul Qadar itu, maka kita kena bersungguh-sungguh bangun tiap-tiap malam daripada awal Ramadan hingga akhir Ramadan. InsyaAllah kita akan dapat dan akan dapat Lailatul Qadar yang besar pahalanya tadi. Tetapi di samping itu, malam-malam lain itu pun besar juga pahalanya, berlipat ganda juga pahalanya. Kita juga dapat malam Lailatul Qadar pun kita dapat, malam-malam lain pun kita dapat juga ganjaran-ganjaran besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang paling besarnya ialah malam Lailatul Qadar. Nah, diibaratkan ialah seperti katakanlah, nah, ada satu tasik. Nah, satu tasik kecil. Maka adalah seorang hamba Allah datang bawa satu emas sebesar batu besar ni, kemudian dicampurlah apa dia ni, apa emas, tempur emas ke dalam tasik itu. Maka dia suruh, kamu timbalah dan kamu carilah emas tadi. Maka bersusah payah, sedangkan di dalam tasik itu pula ada ikan besar dan macam-macam ikan pula ada dalam tasik itu. Maka sebalah kita mengeringkan tasik tersebut, akhirnya tasik itu kering. Dan memang sebalah kita, apa yang kita dapat? Emas yang setokol itu kita dapat, dan ikan-ikan yang banyak di dalam tasik itu pun kita dapat.
Nah, di samping itu dapat kaitan tadi. Jadi begitulah, Nabi beritahunya bulan Ramadan ini daripada awal Ramadan hingga akhir Ramadan kita perbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadikanlah kita orang karim dan jadi juga kita ini orang yang seimbang. Justru itu jangan kita tunggu, jangan kita tunggu esok, jangan kita tangguh-tangguh kerana kita tidak ditentukan, tidak diberi tarikh sebenar untuk kita berpindah daripada alam ini. Jangan pula kita tunggu, nak tunggu Ramadan tahun depan pula. Jangan tunggu. Ya, jangan tunggu. Belum tentu bahawa saya Ramadan tahun depan adalah untuk kita. Tak tahu lagi. Nah, sama ada kita sampai atau tidak Ramadan. Jadi, betul-betullah kita berniaga ya, di pasar Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita, tawarkan kepada kita satu bazar Ramadan dan kepada kita, maka kita disuruhnya berniaga yang mana yang nak belinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan beli dengan harga yang mahal-mahal, di mana ganjarannya ataupun bayarannya akan dibayar di akhirat nanti. Mungkin juga kita nak melambung, maka bulan inilah yang paling besar sekali pahalanya untuk kita nak melambung ke tabung-tabung masjid. Nah, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, kalau kita simpan amalah, kita merasa, nah, bulan mana, bila apa dia ini, yang kita mana kita melakukan, kita dapat keuntungan yang besar. Maka bulan inilah, nah, bulan inilah, kalau banyak-banyak tersimpan dalam bankan, bulan inilah, tak peluang untuk kita melabur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan berlipat gandakan. Nah, pelaburan kita tadi, keuntungan, faedah yang akan diberikan kepada kita di akhirat nanti. Jadi jangan kita tunggu esok, jangan kita tunggu lusa, jangan kita tunggu bulan depan, jangan kita tunggu Ramadan akan datang. Nah, maka ya, kita kena sama-sama lah berusaha mengambil peluang yang keemasan ini, kerana esok belum tentu untuk kita. Jadi saya rasa setakat itulah tazkirah ringkas daripada saya. Untuk malam ini, mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dengar tadi akan memberi pengajaran kepada diri saya dan juga diri tuan-tuan sekalian. Aku lihat, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.